5 menit ke belakang, barusan kan di sini banyak yang nonton. Tapi setelah ambruknya 5 menit ke belakang itu, ini rumahnya ambruk di ujung sana. Satu rumah ambruk yang kebetulan 2 tingkat kayak gini. Ambruk di sana, jadi sedikit agak bubar yang tadi ngumpul di sini. Jadi melahirkan, alhamdulillah korban manusia belum terdengar dan belum kelihatan. Hanya yang jelas satu rumah ambruk. Pihak PDAM sekali lagi tolong tindak lanjuti dengan tegas, cepat, supaya tidak melahirkan korban yang lebih banyak lagi. Sekali lagi, nah ini rumah yang di ujung video ini tuh. Nah di belakang lempengan rumah orang itu ambruk. Walaupun semi lah, bukan dia ya, tidak permanen, terbuat dari kayu-kayu, hancur. Logika saya, air walaupun keluar sekitar diameter 1 meter, tapi di bawah sudah berupa lubang besar. Akhirnya ya keropos di bagian bawah si rumah itu. Jadi dalam 10 tahun terakhir, kejadian pipa bocor pun disebut berlangsung sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Dirut PDAM Tirtawaning Sony Salimi membeberkan terkait kejadian tersebut. Dia pun saat ini hendak menuju ke lokasi untuk melihat sejauh apa kondisi kerusakan pipa. Saya sedang ke lokasi ini di jalan. Saya akan cek dulu kondisinya seperti apa di sana, ungkap Sony. Sobat, saya diarahkan lewat gasway ke kanan tangannya. Mereka kita cono gasway, wayana. Gasway. Yang mau ke kita lewat gasway aja. Soalnya itu kelihatannya pendek tapi gede arus ininya. Kejadian yang kayak gini tuh kedua kalian. Dulu saya pernah tahu juga, menyaksikan sendiri kayak gini. Waktu pembuatan pembongkaran susukan ini yang meledak dikarenakan di bawahnya tertahan sama tangka kelapa, sama proyeknya di atasnya keinjek sama tangan beko lah waktu penggalian. Yang lebih korban dulu mah ke Male Ersana sebelum susukan ini totalitas beres. Sekarang kan kali susukan ini udah beres, jadi semua tumpah ke sana. Pihak Male Air Utara RT 5 RT 6 aman minimal. Yang jadi korban ini pihak Male Air Utara RW 5 Kelurahan Male Air yang kena imbas. Kali lagi video yang kedua, bagi yang berkompeten tahu tentang nomor telepon PDAM, tolong segera share, tolong segera kasih kabar ke pihak terkait. Terima kasih. Ya kejadian ayah 10 menit ke tukang melebarek indit, langsung ribut tetangga. Kepada yang berkompeten tolong sampaikan ke pihak PDAM, ini jalur pipa ledeng lah istilahnya, dari Pangalengan ke Badak Singa yang berlokasi di Jalan Male Air.